Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Segala pujian, hormat, dan penyembahan bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Ada sesuatu hal yang saya mau sampaikan. Sebelum coronavirus sebenarnya hadir, Tuhan sebenarnya sudah memberikan peringatan. Dan saya percaya banyak orang-orang Kristen di seluruh dunia, Bukan hanya beberapa orang saja, tapi banyak orang Kristen yang sudah menerima sebenarnya mimpi dan penglihatan, tapi kekurangan kita karena kita tidak membaca firman Tuhan, atau kita tidak ambil waktu dengan Tuhan, kebanyakan hanya ke gereja, menyanyi, pujian, penyembahan, pulang ke rumah langsung tidur, atau kemudian kerja pada hari berikutnya. Jadi kadang ada hal-hal atau peringatan yang Tuhan beritahukan kita tidak perhatikan. Ya, Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janji, dan Tuhan tidak pernah membiarkan sesuatu terjadi sebelum memperingatkan kita. Segala sesuatu yang terjadi selalu ada peringatan, dan puji Tuhan, semuanya sebenarnya sudah tertulis dalam firman Tuhan. Karena kita tidak baca dan kita renungkan, kadang kita kaget atau kita bilang ini bukan dari Tuhan atau ini apa segala macam, karena tidak mengerti firman Tuhan dan tidak mengerti karena tidak bertobat. Jadi pertobatan itu sebenarnya awal dari segala sesuatu untuk mengerti firman Tuhan, karena Tuhan tidak akan memberikan kemuliaannya kepada siapapun. Pengertian-pengertian Alkitab secara biasa-biasa saja puji Tuhan, itu baik. Tapi ada yang lebih mendalam daripada itu yang hendak Tuhan mau sampaikan pada kita. Tapi untuk mengerti semuanya itu kita harus datang pada pertobatan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ada kasih mesra di antara kita dengan Tuhan Yesus supaya Tuhan memberitahukan hal-hal yang istimewa dan mempercayakan dirinya bagi kita. Haleluya, segala pujian bagi Tuhan. Saya mau sampaikan sesuatu tentang ada sesuatu yang terjadi sebelum coronavirus sebenarnya tiba. Kami waktu itu ada di Tanah Papua tahun 2019. Itu pada bulan Agustus tahun 2019. Waktu itu kami pada bulan September sebenarnya waktu itu. Dan kami sampaikan firman Tuhan dari satu tempat ke tempat lain di pegunungan di Wamena, di pasar-pasar di Wamena, kemudian di Jayapura, di pasar-pasar di Sentani, kemudian di mana saja kami lihat ada kerumunan orang, kami sampaikan firman Tuhan di pelabuhan Jayapura, di pelabuhan Sorong, di pelabuhan Manokwari, di Yapen, di Ansus, di Pulau Biak lebih-lebih, karena kami tinggal di Biak, Pulau Biak lebih-lebih, kemudian sampai ke Sorong dan di pasar Sorong dan pelabuhan Sorong, Pulau Numfor, Manokwari. Jadi semua sepertinya sudah disampaikan tentang hal ini. Dan ini yang saya mau sampaikan, apa waktu itu yang kami sampaikan, dan saya harap bahwa saudara-saudara ingat kembali akan apa yang sebenarnya Tuhan sudah peringatkan sebelum coronavirus ini tiba. Saya ingat itu pada bulan Agustus tanggal 24-25 sebenarnya. Kami di Australia, kami ada 3 tim yang bergabung dan pergi ke satu pulau di Australia. Pulau ini namanya Pulau Palem di Australia. Dan kebanyakan yang tinggal di sana orang-orang asli dari Australia. Dan waktu kami ke sana, itu pembicaranya datang dari Afrika Selatan. Dan yang akan menyampaikan firman Tuhan, hamba Tuhan dari Afrika Selatan. Dan kami tim mempelai agung yang dari sini. Dan juga pendeta dan beberapa orang dari gereja yang ikut ke sana. Mereka pergi hari Kamis. Mereka menyampaikan firman Tuhan pakai speaker. Dan sampaikan saya perginya hari Sabtu. Karena malam dan hari Minggu pagi saya diberikan kesempatan. Bagian untuk memimpin pujian dan penyembahan untuk firman Tuhan disampaikan oleh hamba ini. Jadi tempat itu mereka
sewa tempat yang paling besar sekali di pulau itu. Kemudian kami menyampaikan firman Tuhan waktu itu. Saya di bagian memimpin pujian dan penyembahan. Dan hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi pada waktu itu saya ingat pada hari Minggu pagi, sebelum hari Minggu pagi, ini bulan Agustus tahun 2019. Nah, coronavirus mulai terjadi pada bulan Januari dan Februari itu. Tahun 2020 kalau tidak salah. Tahun 2019 bulan Agustus ini tanggal 25, 26 dan 27 kami di pulau itu. Hari Sabtu malam itu saya tiba, kami semua tinggal di satu camp. Kamar saya sendirian. Jadi waktu itu saya ingat jam 2 pagi hari Minggu pagi saya dibangunkan Tuhan untuk berdoa. Dan waktu berdoa itu hati terbeban sekali dengan jiwa-jiwa yang ada di pulau itu. Dan saya mulai menangis di hadapan Tuhan, menangis dan minta kemurahan Tuhan. Jam 2 sampai sekitar jam 3, jam 4, jam 5 begitu saya sudah mulai tidur kembali, istirahat sebentar karena saya akan pimpin pujian dan penyembahan. Jadi saya istirahat sebentar dulu. Waktu saya tidur, kemudian bangun pagi jam 6, kami ibadah pagi lagi sama-sama dengan tim semua sebelum kami pergi melayani. Setelah itu kami ke sana untuk melayani. Saya di bagian depan mulai pimpin, siapkan saya main gitar, kemudian ada yang siapkan keyboard, ada yang main tifa, ada juga yang backup singer semua ada. Jadi waktu saya mulai menyiapkan diri, menyiapkan tim untuk kami berdoa selesai dan kami mulai latihan dan kami mulai mau berdoa, mau menyanyi sekarang. Dan setelah latihan selesai, sekarang orang semua sudah masuk dalam tempat pertemuan, gedung yang besar. Jadi sudah masuk dan kami sudah mulai siap. Oke, saat kami berdoa dan mulai masuk pada lagu yang pertama, sebelum mulai, saya sebenarnya sudah mulai main gitar dan mulai mau menyanyi, tiba-tiba dari antara jemaat ada satu ibu, dia muncul lurus-lurus menuju ke depan dan dia muncul lurus-lurus menuju pada saya. Saya tidak kenal dia. Ibu ini dia kelihatan sudah tua sekali, orang asli di sana, tapi dia pakai pakaian sederhana saja. Tapi dia punya pandangan mata itu jernih sekali, jelas sekali. Dia menuju jelas-jelas orang asli. Jadi mereka bahasa Inggris juga tidak begitu fasih. Jadi dia menuju jelas, muncul menuju langsung pada saya. Dan ini jemaat dan semua sudah ada di sana, sudah mulai. Dia menuju jemaat. Nah, biasa kalau kita memulai pimpin pujian dan penyembahan setelah doa kan semua masuk dalam hadirat Tuhan, semua tenang. Tapi waktu saya buka mata, saya lihat dia jalan menuju ke saya. Menuju lurus, pandangan lurus. Jadi saya masih tetap main gitar, belum angkat suara. Semua tim di depan lihat, semua jemaat lihat. Dia datang menuju sama saya. Langsung dia bilang, anak, kasih kesempatan untuk mama bersaksi bagi Tuhan. Karena Tuhan bilang untuk datang bicara sama anak. Untuk saya harus sampaikan pesan Tuhan. Saya kaget sekali. Saya bilang, baik mama, baik. Apa mama perlu bantuan? Dia bilang, tidak. Nanti saya akan sampaikan, anak berdiri di sebelah saya. Baik mama. Jadi dengan sendirinya saya langsung perintahkan semua, sampaikan semua tim untuk tidak angkat lagu pujian, semua berhenti dan sampaikan pada jemaat Tuhan bahwa kami akan mendengar kesaksian, kami ada peringatan dari Tuhan yang datang bagi mama ini dan mama ini akan sampaikan, saya berikan dia pengeras suara dan berdiri di samping dia. Saya pegang Alkitab di tangan dan saya kasih mama kesempatan untuk berbicara. Kalau lihat dari pandangan mata biasa, mama ini dia hanya biasa-biasa saja, pakai pakaian biasa saja. Tapi saya ingat firman Tuhan bahwa Tuhan pakai orang-orang yang sederhana dan berikan hikmat pada mereka untuk memalukan orang-orang dunia yang anggap dirinya bijaksana. Dan karena firman Tuhan, saya tidak berani untuk
apa buat kesalahan. Saya kasih kesempatan panggung buat mama bicara dengan bebas. Dan saya berdiri di samping dia supaya dia tahu bahwa dia bebas untuk menyampaikan pesan Tuhan apa saja. Dan saya bilang, mama, sampaikan apa yang Tuhan sampaikan pada mama. Dia bilang, sekali lagi saya bilang karena dia ini orang orang asli di sini, jadi kadang bahasa Inggris mereka itu tidak seperti, tidak fasih dan kadang kurang jelas. Ya, saya berdiri dekat dia untuk memastikan dia bahwa dia mempunyai kesempatan untuk bicara dan panggung ini Tuhan Yesus punya dan semua orang-orang yang duduk Tuhan Yesus punya, jadi mama bebas. Dan dia sampaikan, pada waktu pagi, pagi-pagi sekali dia bilang, ada malaikat Tuhan yang datang pada dia, malaikatnya tinggi dan besar sekali, dan malaikat bawa pesan Tuhan dan berikan pada dia. Dan malaikat Tuhan sampaikan pada mama ini, pergi dan sampaikan pada jemaat Tuhan. Dan pesan itu ada di dalam Wahyu 14 ayat 14 sampai dengan 20. Setelah mama ini dia tidak tambahkan, dia tidak kasih kurang. Dia bilang saya akan baca dan dia saya kasih Alkitab dan dia baca. Dia baca sampai selesai. Setelah itu, dia bilang itu saja. Malaikat Tuhan yang kasih. Sederhana saja. Terus saya bilang, mama berdiri sebentar dan saya akan sampaikan. Jadi, saya tapi menegaskan kembali bahwa penglihatan yang dilihat mama ini adalah datang dari Tuhan sendiri. Malaikat Tuhan sendiri yang datang dan memberikan firman Tuhan bagi mama ini untuk memberikan peringatan karena kita ini anak-anak Tuhan yang berkumpul. Jadi Tuhan sampaikan kepada gerejanya lebih dulu sebelum disampaikan kepada dunia ini. Orang-orang di gereja adalah orang-orang VIP. Mereka lebih duluan menerima sebelum orang lain. Peringatan ini datang dari Tuhan, tuayan di bumi. Tuhan berikan peringatan sebelum coronavirus. Herannya saya tidak tahu mereka dengar atau tidak. Tapi saya kemudian pastikan bahwa ini datang dari Tuhan. Setelah itu berdoa dan setelah itu saya bilang mama kembali duduk. Dan kami mulai dengan pujian dan penyembahan dan persilakan hamba Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi jemaat. Tapi saya percaya sebenarnya Tuhan mengumpulkan kami untuk mama ini menyampaikan peringatan Tuhan pada waktu itu. Hal itu terjadi pada bulan Agustus, tanggal 27 Agustus tahun 2019. September kami ada di Papua, kami sampaikan pesan yang sama. Wahyu 14, ayat 14 sampai 20. Kalau Bapak Ibu masih ingat, saya pakai dengan apa slide, dengan apa PowerPoint kami tunjukkan pada waktu itu tentang kebun anggur. Dan saya sampaikan sampai di Supiori Utara. Supiori di Yestoren dan juga di Sorendiweri. Kami sampaikan di Yapen, kemudian di Wamena, di Sentani, di Manokwari, di Numfor, semua sudah lihat di Sorong. Dan semua ini kami pakai dengan slideshow sampaikan pesan Tuhan tentang tuayan di bumi. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Wahyu 14 ayat 14 sampai 21 saya akan bacakan. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci dan ia bertemu dengan dia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah karena sudah tiba saatnya untuk menuai sebab tuayan di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah, ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah anggur, pohon anggur di bumi karena buahnya sudah masak.
Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota dan dari kilangan itu mengalir darah tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. 200 mil, jauh sekali Bapak Ibu. Yang Tuhan kasihi. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita ini kebun anggurnya. Yohanes 15 ayat 1 Tuhan Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapalah pengusahanya. Bapa di surga pengusaha. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Perhatikan baik-baik. Kebun anggur adalah kita, pohon anggur, pokok anggur itu Tuhan, kita cabang-cabangnya, tetapi pengusaha kebun anggur itu adalah Bapa di surga, bukan Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan dia bilang, aku ada di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, kamu di dalam aku. Yang bekerja di kebun anggur adalah Bapa sendiri. Yohanes 15, perhatikan Yesaya 5, Yesaya 5 Tuhan katakan, Yesaya 5, haleluya. Di sana Tuhan katakan tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Kenapa di lereng bukit yang subur? Kebun anggur tidak ditanam tempat yang rata di kebun anggur, di atas lereng bukit. Saya tidak tahu kenapa, tapi yang saya tahu tinggal di luar negeri. Kebun anggur itu mereka taruh di atas bukit. Ingat Tuhan Yesus sampaikan bahwa kamulah terang dunia dan terang itu harus ditaruh di atas kamu terang harus di atas bukit, di atas meja. Tidak bisa sembunyikan, harus di atas supaya dilihat oleh semua orang. Kebun anggur Tuhan di atas lereng, di atas gunung. Haleluya. Bapa di surga sendiri adalah pengusaha kebun anggur itu. Tuhan Yesus adalah pokok, kita carang-carangnya. Wahyu 14 dikatakan di sana, perhatikan dan malaikat yang ketiga. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci, dan seorang malaikat lain datang dari Mesbah. Ayat yang ke-18, ia berkuasa atas api. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi. Dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Murka Allah. Murka Bapa di surga. Potong dan buang ke dalam murka Allah. Tuhan Yesus katakan, cabang-cabang itu tinggal pada pokok anggur. Tapi kalau cabang-cabang itu kering harus dipotong dan dibuang. Karena tidak berguna lagi, dia tinggal kepada pohonnya. Dia hanya makan tempat saja. Apalagi kalau buah-buah itu asam dan bukan buah yang manis. Yesaya 5 katakan bahwa Tuhan katakan begini dalam ayat yang keempat. Apalagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku. Yang belum kuperbuat kepadanya, aku menanti supaya dihasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Yesaya 5 ayat 4. Tuhan bilang, apa lagi yang saya mau buat? Semua saya sudah berikan. Engkau minta saya berikan hujan dan saya berikan juga panas matahari. Semua saya berikan apa yang kau perlukan. Apalagi yang kurang? Kehidupan saya berikan dengan cuma-cuma. Apalagi yang kurang. Tetapi yang kuhasilkan itu hanya anggur yang asam. Anggur yang asam saja. Kenapa anggur yang asam?
anggur ini ada pada pokok anggur. Cabang dari anggur ini ada pada pokok anggur. Tapi yang dihasilkan anggur yang asam. Bukankah dia minum air itu dari pokok anggur? Benar, dia minum air dari pokok anggur. Tapi dia hasilkan buah yang asam. Bapak Ibu, kalau pernah di sekolah ingat tentang proses fotosintesis. Jadi matahari, air, dan kemudian karbon dioksida. Kita manusia keluarkan karbon dioksida, tumbuhan dia menghirup karbon dioksida dari kita, dia perlu panas matahari dan air, kemudian pohon pokok ini dia akan salurkan kepada daun-daun. Kemudian daun-daun ini akan membuat apa gula di daun, dan kemudian akan keluar bunga-bunga dan kemudian berbuah. Jadi panas matahari itu penting, air itu penting, dan karbon dioksida itu penting untuk mengeluarkan apa yang diperlukan proses bagi pembuatan buah ini. Yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang kita alami, persoalan hidup itu penting untuk menghasilkan buah-buah anggur yang manis. Perkataan-perkataan yang manis, perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang jujur dan tidak ada tipu muslihat, dan perkataan-perkataan yang datang dari hati yang benar. Kalau hati itu salah, ada kekejian, ada kecemburuan, jangan berani untuk menyampaikan sesuatu dari mulut. Karena apa yang terjadi, apa yang keluar dari mulut datang dari hati, dan di hadapan Tuhan itu seperti anggur-anggur yang asam. Yakobus 3 ayat 15 katakan begini, jikalau kamu dalam hati itu ada kedengkian, ada kebencian, jangan memegahkan diri seperti mempunyai hikmat dan mengeluarkan kata-kata seperti kalian mempunyai hikmat. Padahal itu hikmat datang dari setan dan bukan dari Tuhan. Menutupi apa yang dalam hati, kemudian berusaha untuk menyampaikan sesuatu, padahal itu bukan datang dari Tuhan, tapi datang dari setan. Saya mau sampaikan sesuatu hal. Kami dari tim Mempelai Agung Ministry sedang membangun gereja pada saat ini. Karena Tuhan yang perintahkan, waktunya sudah tiba untuk membangun rumah Tuhan. Seperti kejadian di Papua, selalu saja ada persoalan. Gereja-gereja yang utama, mereka kadang bangkit dan bilang tidak boleh ini. Karena ini tanah kami ini. Bapak Ibu harus tahu bahwa bumi ini punya Tuhan. Tidak ada yang pernah, nenek moyang tidak pernah ciptakan bumi ini. Bumi ini kepunyaan Tuhan. Dan tanpa sadar ada kecemburuan di dalam hati, karena hati tidak bertobat, hati yang mau menang sendiri, penuh dengan egoisme, penuh dengan keangkuhan hidup, kefasikan hidup, kepentingan diri sendiri, tanpa sadar mereka berani sekali berbicara hal-hal tidak sadar Tuhan dengar. Dan itu seperti anggur-anggur yang asam yang tinggal kepada pokok anggur. Apa yang terjadi kalau Bapa di surga ini muncul di kebun anggurnya karena dia pengusaha. Kalau dia lihat kebun anggur dan buah-buah itu asam terus-menerus, apa yang terjadi? Dia akan potong. Dia akan potong cabang itu supaya tidak bersandar dan tidak tinggal pada pokok anggur itu. Karena dia hanya tinggal minum air terus dari pokok anggur. Dia hanya menerima berkat terus. Tapi tidak pernah menghasilkan buah anggur yang manis bagi kemuliaan Tuhan. Akhirnya harus dipotong dan dibuang. Jangan salah tanggap dengan kematian orang-orang kudus pada hari-hari terakhir ini juga. Karena kematian orang-orang kudus pada hari-hari terakhir ini sebenarnya mereka dipanggil Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Jangan pikir, oh ada pendeta yang meninggal juga, ada hamba Tuhan karena Tuhan potong dia dari. Tidak. Jangan salah, saya tidak bicara tentang mereka. Mereka itu orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan. Waktunya untuk pergi, Tuhan bawa mereka. Saya katakan sesuai dengan firman Tuhan, Wahyu 14. Kalau buah anggur itu sudah asam, dan hanya tinggal dan minum air saja, dia tidak berguna lagi. Karena dia hanya bikin pohon itu hanya tinggal makan kebaikan Tuhan, minum berkat Tuhan, dan hanya cari kepentingan diri sendiri saja dan tidak membawa kemuliaan bagi Tuhan. Akhirnya Bapa di sorga sebagai pengusaha itu harus potong cabang itu sendiri. Bukan Tuhan Yesus yang potong. Tetapi
pengusaha kebun anggur itu, yang menjaga kebun anggur itu. Tuhan Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam Bapa. Dia tunduk kepada Bapa. Bapa yang memperhatikan kebun anggur itu, dan kalau kebun anggur itu tidak menghasilkan buah yang baik, maka harus dipotong. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, peringatan ini terlalu keras dari Tuhan. Malaikat yang keluar dari altar Tuhan ini, dia menyampaikan pesan yang terakhir. Dia sampaikan dan dia perintahkan kepada yang pegang sabit itu, ayunkan sabit itu dan potong. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ada orang-orang yang sedang berseru dan berdoa bagi Bapak Ibu. Ada orang-orang yang bertobat, yang mereka diam-diam menangis bagi Bapak dan Ibu. Karena mereka mau, Tuhan, jangan potong mereka, Tuhan. Jangan ayunkan sabit itu, Tuhan. Bapak, tahan itu pedang. Tunggu dulu, Bapak. Mungkin mereka akan berubah. Tuhan Yesus sendiri katakan tentang hal ini di dalam Lukas. Dia bilang dia datang dan dia lihat pohon itu tetapi tidak menghasilkan buah. Dan buah itu asam, dan dia bilang, Bapa tunggu dulu. Mungkin tahun depan dia akan berbuah. Tunggu sebentar Bapa. Mungkin besok buah ini akan berubah jadi buah asam, akan jadi buah manis. Tunggu sebentar Bapa. Kasih kesempatan lagi, karena dia imam yang agung yang berdoa bagi kami. Tapi Bapak Ibu, jangan salah gunakan kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan Yesus. Walaupun dia itu yang berkorban bagi kami, Tuhan atas kami, juru selamat bagi kami, imam yang agung yang berdoa bagi kami di hadapan Bapa di sorga, Tuhan Yesus yang menjadi pengantara bagi kami. Tapi saya mau sampaikan Bapak Ibu, perhatikan pengusaha kebun anggur itu. Bapa sendiri yang sedang berperkara dengan kami. Karena dia mengasihi Tuhan Yesus, dia mengorbankan Tuhan Yesus bagi kami. Sekarang Bapa di sorga sendiri yang bertindak. Oleh sebab itu pastikan Bapa dan Ibu ada di dalam pokok anggur itu. Tinggallah di dalam aku, Tuhan Yesus katakan, dan aku di dalam kamu. Apa saja yang kamu minta kepadaku akan diberikan kepadamu. Pastikan apa yang Bapa dan Ibu minta harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah jangan ada seorang pun yang binasa. Kalau belum bertobat, jangan sibuk minta berkat lain-lain. Minta keselamatan dari Tuhan. Minta Tuhan Yesus baptis Bapak Ibu dengan air dan Roh Kudus segera. Dan masuk ke dalam kebun anggur, masuk ke dalam pokok anggur itu. Dan tinggal di dalam Tuhan supaya pada saat pengusaha kebun anggur itu, Bapak datang dan melihat kebun anggur itu, dia lihat bahwa cabang itu tinggal kepada pokok anggur itu dan menghasilkan buah-buah yang manis. Persoalan hidup itu penting. Matahari penting, air penting. Persoalan hidup itu penting. Bagaimanapun juga Bapak Ibu berdoa dan alami, harus berusaha untuk mengasihi, mengampuni, dan memberkati mereka. Ini yang Tuhan mau. Dan persiapkan diri untuk menyambut Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Dengan segala kerendahan hati, saya tahu Bapak dan Ibu mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kalau Bapak Ibu mempunyai telinga untuk mendengar, dengan segala kerendahan hati, saya mau katakan sesuatu. Kalau selama ini Bapak Ibu adalah carang yang ada di dalam pokok anggur itu, tetapi cabang ini tidak menghasilkan buah anggur yang manis, selalu saja asam, dan cabang ini mulai kering, ini saatnya untuk Bapak dan Ibu merendahkan diri dan minta pengampunan dari Tuhan. Bertobat dan beri diri dibaptis. Minta Tuhan mengisi kehidupan Bapak Ibu dengan Roh Kudus. Dan tinggal di dalam Tuhan. Supaya di saat Tuhan menggoncangkan bumi ini, Bapak dan Ibu ada di dalam Tuhan Yesus. Gunung batu yang teguh. Kota benteng keselamatan kami. Kekuatan kami. Dan goncangan itu tidak mengenai Bapak Ibu. Karena ada di dalam Tuhan Yesus sendiri.
Haleluya, segala pujian bagi Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka yang belum memperbaiki hidup dengan Tuhan. Segera Bapak Ibu berikan hidup bagi Tuhan Yesus. Berikan hidup untuk dibaptis. Minta Tuhan Yesus isi dengan Roh Kudus. Mulai belajar Alkitab, baca dan renungkan firman Tuhan. Waktu lockdown ini pakai untuk baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, dan belajar dekat dan bergaul dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah dekat. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu. Sungguh Dia sayang sekali. Dan Tuhan Yesus datang segera. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.